Sound quality 5 star. Five star. Okay, kita lanjut. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zik nak sharekan kepada korang nak buat sound system untuk kereta adik Zik, iaitu kereta Azia style dia. Kita upgrade dia punya sound system dengan bajet RM1,000. RM1,000 sikit lebih lah, kan? RM1,000 sikit je. Sebenarnya macam upgrade yang bajet lah untuk sedapkan korang punya kereta. Kalau korang tak ada bajet banyak, macam kalau Zik, jangan comparekan lah. Zik memang dah kau-kau punya sistem lah. Kiranya macam moderate punya level, tak adalah high. Tapi yang ni adalah kiranya kita cakap pasal macam contoh beginner punya, tapi nak suara yang sedap dalam kereta korang. Dia dah ada Android. So Android ni Zik tak kira lah. Sebabnya kita nak cerita pasal speaker depan dan juga speaker belakang. Lepas tu dengan under seat subwoofer. Apa yang Zik tolong untuk bagi suggestion untuk adik Zik, nanti kita cerita bila sampai dekat kedai Bro Tamil Resalen. Kita nak pergi dekat Denai Alam sana. Jom. Yes, sudah sampai, guys. Dia buat kat rumah dia, guys. Apa-apa kalau nak buat, kita buat appointment dulu. Zik dah buat appointment dengan dia. Jom kita tengok apa yang dia nak buat, dan dia akan terangkan sikit barang apa yang Zik beli. Okay, guys. Jadi ini adalah speaker daripada Infinity Harman. Yang ni Zik beli daripada Bro Tamir, jual RM650 depan dan juga belakang. So depan ni kita ada component set. Lepas tu belakang ni kita ada coil set. Punya ni nama dia 650C lah. Dia punya peak dia 350 watt. Dia punya size dia adalah 6.5 inci. Okay, untuk yang belakang ni kita pakai 6520. So dia punya peak dia adalah 280 watt peak. Dan ni sama jugalah, 6.5 inci. Jadi dua-dua ni Zik beli daripada Bro Tamir Salon. Harga dia memang combo set RM650. Lepas tu ni adalah under seat subwoofer. Yang ni Zik beli daripada Shopee. Akan linkkan kat bawah dekat komen mana korang nak beli belopang ni. Ini pun memang Zik pakai yang ni, sebab Zik cakap Zik test ni pun memang Zik puas hatilah dengan active subwoofer ni. Belopang dia ada sekali remote dia. Remote dia korang boleh tengok, besar juga. Dia ada 3 boleh setting. Lepas tu dia pakai 300 watt max power. Jadi yang ni Zik beli dalam 450 macam tu. Nanti Zik akan linkkan dekat Shopee. Jadi inilah Bro Tamir Salon, Hai. Ini pun dia, kalau korang nak tahu, dia ada buat YouTube. Dia ada buat YouTube pasal soundproofing Myvi kalau korang nak buat sendiri. Lepas tu semua benda DIY lah kalau korang nak buat sound ke apa. Tapi macam Zik, Zik akan hantar dekat ni lah, sebab Zik pun tak berani sangat kan kalau pasal sound ni. Kalau soundproofing boleh buat DIY. Tapi kalau pasang-pasang sound ni, Zik hantar dekat Bro. Jadi senang je, orang boleh buat. Dia cuma hasil tangan lain-lain lah. Itulah. Sebab kita nak tengok juga kekemasan yang Bro Tamir buat berbanding dengan kedai-kedai lain. Sebab kalau kita tengok sekarang, macam Bro Tamir Salon, dia ada bagi dia ada bagi yang ni. Dia punya adapter dia untuk pasang speaker. Selalunya macam tak silap Zik punya speaker, kalau bahagian depan dia main tebuk je kat body. Bila dia tebuk kat body, nampak macam tak cantik lah. Ni sebab ni dia ada adapter, so senang pasang dekat kat sini. Dia nampak kemas lah, dia nampak PNP. Lepas dia tu dia lagi tak bergegar kalau ada adapter. Oh, dia lagi tak bergegar. Dia jadi solid lah. So itulah, Zik pun nak kena datang balik dengan kereta Zik. Pergi hantar balik dekat Bro Tamir untuk betulkan. Kalau korang tengok ni, wiring pun dia dah buat cantik dah untuk buat PNP. Tak ada nak main potong-potong suka-suka hati. Macam kadang-kadang kita tengok kedai aksesori. Tak adalah ke semua kedai aksesori, tapi ada sesetengah kedai aksesori lah yang buat macam tu sebab dia nak buat kerja cincai kan. Kalau korang nak pasang semua ni, macam speaker depan, speaker belakang, under seat, Bro Tamir, dia charge RM250. Saya recommend ni sebab dia tak perlu pakai amplifier. Oh. Sebab RMS dia 40 saja.
So dia tak lebih-lebih ke ranging RMS dia macam kurang daripada 50, tak perlu amplifier sebenarnya. Oh. Dia tukar head unit pun dah cantik lah. Kecuali kalau you main speaker-speaker yang besar kan, 60 ke lebih, then you perlukan apa tu, amplifier. Dah, settle. Macam tu je. So, PMP je PMP. Tak perlu potong-potong dah. So kalau kita dah install macam ni kan, kita confuse mana negatif mana positif kan. Senang je. Okay, dekat speaker dekat sini ada positif, ada negatif. Okay. So kita trace balik. Kita letak kat sini, kan, dia masuk macam ni. So kita akan tahu, okay, merah ni negatif, kuning ni positif. So kita ambil speaker baru kita, kita letak lah mana positif mana negatif. Ni merah, Merah negatif, kuning positif masuk sini. Dia macam tu, senang. Kalau kita nak tahu mana negatif mana positif, tak semestinya semua kereta dia tulis negatif positif. Okey. So apa kita boleh buat? Sangat senang. Ambil bateri. Okey. Okey. Okey, let's say saya nak warna hitam negatif. Okey. Then warna merah positif. Positif. Okey. Kita letak macam ni. Kalau wayar pendek sangat pula. Okay, nampak ada pergerakan tak? Oh, dia ada bunyi tu eh? Dia ada pergerakan dia, nampak? So, kalau dia naik keluar, maksudnya polariti dia betul, negatif dengan positif. Kalau dia tenggelam masuk, polariti salah. Macam tu. Sebab UFOCON design untuk gerak keluar, bukan ke dalam. Okay. So, ni salah satu cara lah boleh buat kalau nak DIY. Nampak tak? Ilmu yang Bro Tarmil Salian ajar kat kita. Memang ilmu tu yang nak diajarkan kepada kita. Kalau dah beli bracket kan, jangan beli bracket yang universal. Kalau you tak berani nak tabuk lubang, jangan beli bracket universal. Beli bracket Honda. Okay, sebab kenapa? Bracket Honda ni ada 3 mounting point yang sangat tepat kat sini. So you tak payah drill apa-apa. Dia memang duduk ngam-ngam atas lubang. So memang Honda ni fit semua, kiranya Myvi semua boleh Pro fit. Pro 2 semua boleh fit. Dari Axia sampai ke Activa semua boleh fit. Sebab dia punya cut up sama je. So, itu yang saya pakai ni. Tapi benda ni mahal sikit. Dalam RM15, RM20 satu pair. Satu pair. So satu pair ialah 2 lah. Okey. Kalau universal boleh dapat RM10, RM8 satu pair. So sebab dia per size. Memang betul-betul ngam lah. Tak payah drill dan bagainya. Sebab ramai takut kalau kena drill dan bagainya, warranty hilang dan bagainya. Yalah tu. Betul-betul. Okey. Yang keynya, jangan ketat ke penuh dulu. Make sure ada pergerakan sikit. Okey. Sebab apa? Senang nak adjust nanti nak masukkan. Okey. Tengok eh. Sekarang kita ada tempat kat sini kan. So kita masukkan ke sini. Kita boleh angkat sikit lah. Tengok dah masuk kat sini. Dah masuk macam ni, dia tengok tak ada pergerakan, dia dah lock. So baru you ketatkan. Kalau you dah ketatkan sini, sini longgar, dia macam dia macam lari, dia tak jadi round. Kalau boleh benda-benda macam ni pakai screwdriver lah, jangan pakai tekan. Okay, dah tengok, dia solid. Kalau kita soundproof, dia jadi lagi solid lah. Gila tu. Betul. Tapi untuk speaker ni tak payah kot. Itu untuk apa tu? Okay, ni tak, saya tunjuk demo kat luar dululah. So nampak dia punya, dia punya idea apa yang berlaku. Okay, so dia macam anchor tau. So kita dah masuk skru kan. Okay, dia ketat. So door trim kita kat sini kan. Okay. So dia akan kepit. So dia macam lagi kuat lah. Dia tak bagi bergerak. Dah sampai dia macam dah lock. Then you pakai screwdriver. Tengok dia akan berkepit kat dalam. Kat sini dia dah kepit. Dia jadi flat. Nampak. So dia bagi macam extra security lah. Dia supaya nanti dia punya screw tu tak loose lah. Tak loose. Sebab kenapa? Lubang Pro 2 punya hole ni dia slightly bigger. So kita kena tengok kita dapatkan 2 atau 3. Kalau boleh 4 lah. Yang nak dapatkan ni memang susah sikit lah. Nak dapat dia punya lubang ni kena pusing-pusing. Kena pusing-pusing. Tapi sekali you dah tahu mana nak tangkap, dia duduk lah. Okay, tolong pakai screwdriver. Dah sampai dekat speaker, walaupun saya dah pasang banyak kali, saya tetap pakai screwdriver.
Nanti dia boleh bengkok ke macam mana? Bukan boleh bengkok. Kadang-kadang you kalau skru ni terlampau ketat, okay, you main tekan je, dia akan slip tau. Oh. Dia slip. So benda ni boleh terjatuh ataupun dia boleh koyakkan lah. Kon. Oh. Itu yang saya tak berani pakai. Gun. Okay, so pressure dia even lah masa kita dudukkan nanti. Dah, so, tu saja. Senang. Tak sampai 20 minit. Dah siap dah satu pintu. Ha, lepas tu kita nak buat tiga pintu ni pula. Macam ni kan. Okey. Dia dah keluar tau. Mhm. So kita kena trim kat sini. Oh, maksudnya trim or kena potong ke? Potong. Benda ni memang tak boleh lari. So you nak tak nak kena buat. Benda-benda yang mudah ada dalam rumah. Tapi hati-hatilah tangan. Jangan buat cara saya buat sebab tangan dah kebal. Kalau yang tangan ni tangan buku. Tangan dara tu janganlah, confirm dipotong. Okay guys, sekarang kita dah pasang speaker kat depan ni. Kita dah settle tepi pun sama. Sekarang bro Tamil Silent dia nak pasang pula under seat dengan tweeter kat sini. Alright guys, so kita tweeter dah siap pasang. Nampak ini bunyi yang ni lah, bunyi first yang kita dengar. Yang penting kita nak tengok reaction untuk Adik Zik, apa yang dia rasa. Korang mau tengok dia rasa dengar tu, bass pun dah bunyi lain sikit. Tak apa, kita test sound quality dia yang betul-betul macam mana. Jadi apa macam Apip, adik saya ni, berpuas hati tak dengan sound quality? Sound quality 5 star. 5 star. Okay, kita bandingkan lah. Contoh kalau dengan, sebab Apip dah pernah dengar juga kan kereta Abang Aziz kan, macam mana dia punya bunyi semua. Tapi kalau nak compare dengan Abang Aziz, memang harga dah dua kali ganda lah. Macam ni kita tengok harga RM1,200. Kalau dengan RM1,200 tu, rasa puas hati tak? Kalau dengan RM1,200 tu, sebab kalau tengok bajet yang Razik buat, yang Abang Razik buat tu 3 ke 4 kali ganda lah, lagi jauh beza. So kalau nak compare dengan ni, daily drive dengan RM1,000 yang you laburkan ni, memang sangat okey lah. Banding dengan original yang
kalau pasang kuat sikit pun dah mula nak pecah kan. Ha, yang kita pasang kuat pun dia tak dengar pecah. Tak pecah. Base pun mantap kan. Mantap. Alright. Jadi itu dia guys, sound quality yang dibuat oleh ni bro Tamir Salen. Dia tolong pasangkan. Thank you bro Tamir. No worries. Nanti kita hantar pula kereta leak untuk set up EQ semua. Jadi thank you lagi sekali bro. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Tolong like saya punya channel. Jangan lupa kalau tengok ni boleh subscribe juga YouTube bro Tamir Salen. Dia akan tunjuk kat sini YouTube dia. Korang boleh pergi ke YouTube. Ataupun kalau korang nak buat apa-apa dengan bro ni, nak buat soundproof, nak pasang audio system, semua nak set up, semua boleh buat dengan bro. Apa-apa contact je kat bawah, dia akan komen link kat bawah. Okay, jadi itu saja daripada Zik. Semoga kita berjumpa lagi, semoga video ini bermanfaat kepada korang semua. Jangan lupa like, subscribe, share video ini, komen. Dan kita jumpa lagi episode yang akan datang. Assalamualaikum dan ciao.